Jadi ini bakmi ayamnya dari 88 C Bakery dan Resto. Kita coba ya langsung aja. Ini sambalnya semua tadi. Minyak berisi gitu kayaknya minyak. Oke lagi ya. Yang jelas bukan kayak ini abang-abang, tapi lumayan enak lah. Lumayan. Garing. Kita coba kuahnya ya. Berasa kari ayamnya enak, tidak begitu asin, ini saya suka. Lumayan lumayan, gengs. Kita makan sekarang roti dari 88 Bakery Oreo cream cheese. Ini guys, Oreo cream cheese. Kita coba dulu ya. Lumayan, dalamnya mungkin ini cream cheese-nya ya. Coba kita coba lagi. Belum ada rasa cheese-cheese-nya. Tapi sampai sejauh ini makan udah 3,5, nggak ngerasain cream cheese-nya. Yang mana ya? Coba tengahnya ini apa ya? Enggak, bukan cheese. Tapi lumayan enak. Baru watching. Ya, jadi intinya cream cheese-nya aku juga nggak tahu yang di mananya, dan nggak ada rasa-rasa asin biasanya ya, atau manis pun mungkin ini aku juga nggak tahu nih. Dan Oreo cheese spread ini aku beli di GrabFood seharga 15.000. Rotinya cukup lembut, tapi nggak lembut banget ya. Ya, lumayan enak lah, nilainya sih menurut aku sih 7 lah. Oke, selamat makan.